Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mampir lagi ke sini di channelnya Zarlinda. Kali ini kita akan tanam-tanam. Ini aku ada pegang berapa bibit. Nih ya, ntar aku lihatin dulu ya. Ya, ini jadi ceritanya kita dapat kiriman beberapa jenis bibit sayur. Yang pertama ini ada zucchini hijau. Tuh, itu ada gambarnya zucchini hijau 5 butir. Wah, 5 butir ya, semoga tumbuh. Terus ada ini golden sweet. Baiklah. Aku juga belum pernah makan tomat yang warnanya kuning seperti itu. Selanjutnya ada zucchini kuning, zucchini cherub. Waduh, gimana ini? Bacanya bener dah ya? Ini zucchini kuning ada 5 butir. Ada 2 bungkus zucchini kuning. Ini ya. Wah, semoga tumbuh nanti. Selanjutnya ada kangkung Bangkok. Wah, ada bonus katanya. Ya, jadi ini masuk ke kiriman tadi aku beli di online ya. Aku beli di salah satu marketplace online. Nah, ini buncis Prancis tidak merambat. Ini aku beli, aku penasaran karena selama ini yang aku tahu buncis itu merambat. Oke, merambat. Jadi, aku juga dulu waktu di desa dengan orang tua aku sering tanam buncis, tapi buncisnya merambat. Nah, kalau yang ini tidak merambat, katanya dari Prancis. Oke, aku mau tanam. Siapa tahu nanti setelah makan buncis ini aku bisa pakai bahasa Prancis ya kan? Kita tanam yuk. Setelah bibit tadi siap, ini kita siapkan tanah. Ini kebetulan tadi hujan, jadi tanahnya agak lembab ya. Jadi nanti ini tidak perlu kita siram sepertinya. Ini untuk penyemaian, kita sudah siap 4 polybag. Media tanamnya seperti biasa, aku gunain itu pupuk kandang, pakai kambing, terus ya yang sudah lama ya, jangan yang baru keluar itu, masih panas, nggak bagus justru. Ini pakai kambing, sekam bakar, dan tanah. Bagusnya sebenarnya tanah hitam, cuman karena tanah di sini di rumahku ini kuning, itu ya tanahnya. Nah, jadi ya ini tanah kuning, cuman biasanya tumbuhnya bagus kok. Itu contoh tanaman yang sudah tumbuh, bagus-bagus kan. Nah, yuk, kita tanam yuk. Oh ya, dari bibit-bibit yang banyak ini tadi, kita tanam yang mana ya? Iya, kita tanam semua deh. Kita bibitin si zucchini. Pot ini kita semai zucchini. Yang ini zucchini hijau maksudku. Yang pot ini nanti kita semai zucchini kuning. Terus yang ini pot yang ini tomat. Lanjut yang pot ini kayaknya kangkung Bangkok aja. Kalau buncis kita butuh banyak pot ya, karena ini bijinya banyak. Nanti kita tanam di video selanjutnya aja ya. Kita siapkan polybagnya dulu. Oke, ini zucchini ya, zucchini hijau. Kita buka. Sebenarnya kita bisa mempercepat proses tumbuh dengan cara direndam dulu dengan air hangat. Tapi ini langsung aja deh. Tuh, dibungkus lagi dengan plastik kayak ini. Isinya 5 biji. Langsung kita tanam sini ya. Thank you.
ini tanaman kita hari ini, si zucchini hijau, tomat golden sweet, kangkung dan zucchini kuning. Semoga semuanya tumbuh. Nanti kita lihat perkembangannya. Ini juga eksperimen, apakah benar orang yang sedang halangan itu tanamannya tidak akan tumbuh. Kita lihat ya nanti. Terima kasih sudah mampir. Semoga kita semua diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan lupa mampir lagi ya. Assalamualaikum.